Nasib anggota TNI lawan arah sebabkan kecelakaan di jalan tol. Korban luka berat dan 2 luka ringan. Gegara kecelakaan beruntun di jalan tol Layang Muhammad bin Said, KM25 Cibitung dari arah Jakarta menuju Cikampek. Pada Sabtu 9 September 2023 ada korban luka berat dan 2 luka ringan. Kecelakaan tersebut terjadi setelah oknum anggota TNI berinisial GDW 29 tahun putar balik dan melawan arah. Hal tersebut mengakibatkan 7 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun. Ia menyebut kecelakaan disebabkan kendaraan Toyota Yaris warna hitam tiba-tiba melawan arah saat melintas di tol Layang MBZ. Kecelakaan yang terjadi pagi tadi sekitar pukul 6:20 itu sudah ditandatangani petugas. Korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kendaraan yang terlibat sudah dievakuasi ke Satlantas Polres Metro Bekasi, termasuk terduga pelaku pengemudi Yaris berinisial GDW 29 tahun. Video pasca kecelakaan beruntun viral di media sosial. Hal ini diunggah oleh akun Bukan Itu Tapi yang memperlihatkan kondisi korban dan kendaraan. Terlihat sejumlah korban terdampar di pinggir jalan tol. Di dekat mereka terlihat deretan kendaraan dengan kondisi rusak pada bagian depan dan belakang akibat kecelakaan beruntun. Kini GDW telah diserahkan ke Denpom 2 Cicantong karena aksinya tersebut. Kecelakaan beruntun terjadi pada Sabtu 9 September 2023 pukul 5:20. Charmin tidak menyebutkan secara rinci kronologis kejadian tersebut. Menurut Charmin, mobil yang dikemudikan GDW itu memutar balik hingga melaju ke arah berlawanan. Jadi di atas jalan tol mobil putar balik jadi melawan arah gitu. Namun Charmin tak menjelaskan alasan mobil tersebut berputar balik hingga melaju dengan melawan arah itu. Menurutnya, kasus kecelakaan tersebut telah diserahkan ke polisi militer TNI.